Ya. Apa sih dirasakan nang? Orang pilih pilih mbok? Gak ada yang dirasa yang aman. Syukur nek orang pilih pilih. Orang nyangka orang di nyana. Morong aku ngekia mariko. Oh ya, anu melakukan apa sih yang tiba-tiba kebakar kayak gitu? Sintak telang-telang kait mau nih aku. Morwo gue. Awe sesuatu ajian maling awak munang. Terus sampai nah, terbakar itu bisa-bisanya gimana yang? Gendelang-gendelang ini. Hah? Ini? Ya. Jenglot yang? Ya. Ya ini wujudnya kayak morwo yang. Ini pegangannya morwo kali ya? Kau pengen ngerti kan apa? Kaya sing jenengnya moksa sing temenanan yang. Moksa? Ya. Moksa yang kayak seperti orang banyakan ilmu terus apa jadi kisut atau gitu ya apa gimana? Ya kurang lebih ya sing, kau ngerti kayak gue. Kaya dia omong urip tapi orang obah. Dia omong mati tapi ada si urip nang. Ya morwo kaya nang. Ini lagi? Masih jadi kau perlu ngeliatin morwo maring dinding, kaya morwo. Tapi ini masih hidup yang? Ya si urip, tapi orang obah. Dia mau mati tapi urip ya. Dia mau mati tapi ya si urip. Berarti kayaknya Batara Karang gue yang. Ya kurang lu ya kayak gue. Tapi ini jenengannya moksa. Morwo sing wis kakean ilmu kayak kaya. Anu digunak nah dienggok nggo hal-hal sing elek. Pada baiknya siksa nih alam dunia. Alhamdulillah ya Allah. Berarti ini kayak ditolak bumi apa gimana yang ceritanya yang dia? Sing jelas morwo kowe kakean ilmu dan mikir morwo kowe awe ilmu maringko lho ilmu bahaya men yang mau jadi muksa yang sing jenenge ilmu bahaya apa orane kowe tergantung sing nganggo kabeh ilmu ni alam dunia dia menurut aku dhewe kowe anu api kabeh tapi tergantung siapa sing nganggo. Dari newonge yang. Ya. Kau pada baik dua ilmu ataupun wacaan sing ini Al-Quran. Kau cenggok nanggo hal-hal sing ini elek. Apakah kue bisa dikatakan ilmu kue oratik nang? Ya sih yang tergantung yang menggunakannya. Ya. Lagi ya morwo kie. Kita pada bela yang rasak nang siksaan ning alam dunia nang. Siki morwo esurit tapi kena orang ubah kayak dia. Tapi perlu mangan ya? Tentu nek perlu mangan. Berarti, ya. Berarti ini harus dikasih makan satu hari tiga kali yang. Sejati nek dua mangan sedina sepisan tok bayar wis cukup. Tapi apa ya korup awet mangan kie? Kau ngerti apa orang panganannya apa? Makanannya apa yang ini yang? Getih. Lelah. Udah sega sih ya. Maksudnya kepriwe carane mangan sega jajal? Ya ya ora teng obah ya ora teng ceplak yo. Nek di bebek apa gimana jajal-jajalna kan bisa ya. Nek gua ngomong penting sing jelas. Kiye. Terserah kok arep kepriwe nah. Nek emang kok arep ngingu. Ya kok adu ngempani kiye. Lho. Kalau darah apa yang? Darah kewan bisa. Darah menungsa apa mani lu bisa. Pangapura ya. Mohon maaf, mending saya enggak lah yang kalau kayak gitu. Ya nak caranya kayak gue kok ngedap ngerumat. Mending ya kita kubur bae selayaknya menungsa. Ya, saya ngomong maaf. Tapi kan esi urus ya. Tapi kan ya. Tiapa butuh ambakan kayak kau pada. Oh. Nah. Daripada membahayak nak. Daripada ngolet ketih dewek. Mending dikubur selayaknya menungsa. Ditongani, dipujungi. Gak mas, ini kan mas, mas. Gini yang, ini kan katanya tadi masih hidup cuma tidak gerak. Ya. Kalau kita kubur, kita posongin, ya kita membunuh dong. Dia orang bakalan mati sedurungnya anak kiamat. Udah dia menjalik. Makanya bisa dikatakan dia sih jenengnya siksaning alam dunia ya dia sih temenanan. Biasanya yang kalau yang jadi seperti ini gara-gara banyak ilmunya yang ilmunya kakean
Terus mikir mungkin kia anu pantangan nenggo ngetok na ajian kena. Ajian apa yang? Ajian wiku bahwarana. Wiku bahwarana. Ya. Nek sengertine aku ajian kue, kue digunak na nggo nganu lampah tuanana. Soale para sahabat sing lain deset siliane gue pernah ngomong hal-hal kue na. Ini udah masuk yang. Wis tangani awak eko. Kue pada baik kayak ajian gue penepis nang. Oh, tulak balak kayak penangkal. Ya. Lah cara gunakannya gimana yang saya nggak tahu. Mengkotak kolek sing luwe data lemaning nang. Yang tak takon maring kanca batire. Soale wingi-wingi lagi berhadapan karo morwo. Kue kanca batir tau ngomong ajian kue. Itulah tadi. Ya Allah, tadi kira kasar banget ya Morwo yang. Ya kita terserah di kepriwet. Nah, nek arep dikubur ya dikubur selayaknya menungsa. Apa di bilang gon tempat terus di jirat sekencang-kencangnya jirat bandar lah. Ora... Tapi nek arep didelani ngumah, diopeni. Ya coba ikutin. Rapot yang. Maksudnya gini yang. Berarti kan Morwo melakukan itu, memberikan ajian itu sampai merelakan dirinya muksa seperti ini. Berarti kan Morwo tujuannya baik. Ya makanya, aku orang nyangka. Orang dinyana-nyana, Morwo ngelakukan dia. Morwo rela ngorban awake dhewek. Nggo demi tujuan, kok kon bisa ngalahin kalau gati. Tapi memang tadi waktu mau berubah kayak ya, mau ngomong apa ya, aku percaya padamu kayak gitu ya. Ya. Yo, benar. Kalau turun. Jadi ini aja yang intinya jika ini nanti dikubur nggak apa-apa, ya kita kubur saja yang takutnya disalahgunakan. Ya, tapi ke sekarang siapa gue wis deh ikat nang. Oke yang. Dipentengi sekelilingnya, buk ngasih ana manungsa sing ora bertanggung jawab terus manfaatna kia. Soalnya saking kepenake bekas-bekas anak buah dia yang kode kendali kena ini menungsa sih orang tanggung jawab ya. Ngopin ini kepenak kurgari aweh keteh ngal dinatok manfaatnya ya luar biasa. Apa sih pernah melu mari Morwo gue bisa dikendali nah bisa diperintah tapi mau beko ketemu anak buah Morwo dan wis aweh ngerti bahwasannya kudu manut apa baik perintah kok. Ya sih kayak gitu kubur aja lah ya yang. Ya anak pancen pilihan kok kayak gue. Ya wis kan dilakuk kenapa. Ah, tapi ini bisa nyokot gak yang? Orang gerak aja. Kalau bisa nyokot di tempat juga. Morwo, maafin ya Morwo. Semoga nanti masuk surga kamu. Amin. Ya doang apa ya? Kie nerima siksaan ni alam dunia. Semoga baik. Gong luntur na dosa-dosa nena. Yeah. Amin. Ya wis kali ke baik. Nek abang abis kubur ya. Kubur lah. Iya, siap yang. Ya wis. Aku kurpen mastik na. Awake kok kira apa-apa. Duwai. Ajian kaya ku ini Morwo. Mau ngasih awake kok orang kuat. Mau malah kejadian hal-hal sih orang dikepeng ini. Iya, siap yang. Ya wis. Apa tunggu yang? Anu, itu yang malah tadi gimana yang? Lah, wong tua. Wong tua sih akan pola. Penjara apa ya? Ya wis, nang. Pada sih hati-hati.